Hai, halo Sobat Game Boy. Sekarang saya lagi di kota Surabaya. Ini tepatnya saya di Jalan Banyu Urip, di tempat Mr. Pawon Pujasera. Ya, tapi saya bukan mereview makanan. Saya akan mereview justru sebuah rental PlayStation yang rentalnya atau ownernya itu beli PS-nya juga dengan saya. Dan lokasinya ini sangat menarik karena lorong ke bawah tempat makanan atau rumah makan Pujasera. Ya udah, penasaran kan? Ayo ikut saya langsung menuju ke bawah. Buat kalian yang ingin cari PS2, PS3, PS4 dan aksesorisnya, bisa kalian cari secara online di Shopee. Cari aja Ferry Pratondo. Linknya ada di deskripsi. Nah, halo Sobat Game Boy. Jadi ini tempatnya di lorong ya. Masuk ke lorong dulu. Nama rentalnya yaitu Mr. Gamers. Nah, setelah masuk ke lorong, kita naik ke atas lagi, kemudian baru ketemu rentalnya. Tempatnya sangat tersembunyi, jadi sangat menarik kayak gimana bentuk rentalnya. Oke, ikutin saya terus. Mas, ini rentalnya yang punya Mas Doni ya? Iya beneran. Masih buka? Oh mau tutup Mas. Oh mau tutup ya? Iya. Tapi Mas Doninya ada di dalam nggak? Ada Mas, di dalam, silahkan masuk. Oh iya, oke. Nah ini teman-teman, ini tempatnya rentalnya Mas Doni, namanya Mr. Gamers ya, nama rentalnya. Jadi depannya seperti ini, wah sangat menarik ya, jadi kayak apa ya, kalau sekilas sih kayak klub ya, atau diskotik. Tapi bukan, ini sebetulnya rental PS. Pastinya kalau tertutup ini dalamnya pasti ber-AC. Nah, penasaran kan? Ya udah, langsung aja kita masuk ke dalam. Halo Mas Doni. Hai. Apa kabar kabari? Baik-baik. Aku kesini mau nge-review rental ya. Silakan Mas. Boleh ya? Boleh banget. Oke, okay, iya. Aku mau satu-satu mau aku tanyain semuanya, mulai TV, PS, sampai sticknya lah. Boleh. Sekarang ada berapa unit? Sekarang total harusnya ada 8 unit. 8 unit? 8 unit. Ada apa aja? Ada PS3, PS4, sama PS5. PS3 ini berapa unit? PS3 2. PS3 2, PS4 nya? 4 nya ada 5. 5 ya? Iya. 2, 7, PS5 nya 1, PS5 1, 1, 8. Okay. Dulu PS3 beli sama saya toh? Beli sama Mas. Sekarang PS udah gua buka apa, udah ganti PS4 semua ya rata-rata? Iya, rata-rata. Pelan-pelan nanti diganti semua Mas. Apa, kurang peminat ya kak? Di Surabaya? Peminatnya sebenarnya sih kalau di sini ya, PS3 ada. Cuman memang sekarang karena PS5 sudah keluar, lari sudah mulai masuk ke PS4 Mas. Oh, berarti peminatnya gitu. Banyak ke PS4 ya? Iya. Terus ini juga ada PS5 kan? Ada. PS5 ya apa peminatnya di sini? Kalau sekarang lumayan sih Mas. Gitu ya? Lumayan. Baru satu unit tapi ya? Satu unit. Oke. Mas, aku mau tanya. Ya. Sudah berapa lama buka rental di sini? Hampir 2 tahun sih Mas. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Berarti pertama kali beli PS3 sama saya itu buka rental pertama itu? Buka pertama kali dan nonton YouTube-nya Mas Ferry. Oh gitu ya? Iya Mas Ferry. Tertarik YouTube-ku, akhirnya buka rental. Betul. Kenapa kok tertarik? Karena dulu kan juga cari peluang bisnis apa gitu ya, terus kebetulan kan saya hobi. Oh hobi. Saya hobi, suka main, dulu mulai dari step PS1, ya PS2, 3. Nah akhirnya saya mikir, buat apa ya gitu. Terus pas tiba-tiba nonton YouTube, ketemu Mas Ferry. Ketemu Mas Ferry masih zamannya dulu di Kalimantan. Di Pontianak. Di Pontianak. Nah saya lihat, wah kok previewnya yang buka rental lumayan bagus ya. Untuk bisnisnya gitu. Nah setelah saya lihat, terus saya ngomong juga sama istri, ternyata diizinkan, oke boleh lah. Gitu. Nah kebetulan Mas Ferry waktu itu pingin ke buka di Malang ya kalau nggak salah. Iya toko. Toko di situ. Nah kebetulan gitu, kalau gitu saya datengin aja deh. Gitu saya datengin. Nah mulai dari situ tuh mulai start bisnisnya. Gitu ya. Gitu. 2 tahun ya, berarti sudah lama toh.
Iya. Perkembangannya atau gimana ya namanya ya? Secara profit sudah balik modal belum? Kalau profit balik modal ya kalau untuk sekarang sih lumayan lah mas. Kalau dibilang ya hampir 50% karena kan kita terkendala gara-gara corona mas. Oh pandemi kemarin. Pandemi ya. Kita mulai itu baru 4 bulan langsung masuk pandemi. Oh iya deh. Iya benar-benar. 4 bulan langsung kena pandemi. Kena pandemi langsung. Tutup berapa langsung bulan? Langsung tutup 3 bulan. Kayak langsung apa ya wis stop ya, enggak bisa apa-apa. Stop enggak ya. Bisa apa-apa. Enggak buka belas wis. Enggak boleh buka. Begitu ya. Iya. Padahal kalau boleh tahu sehari bisa berapa omset di sini? Kalau sehari ya dulu awal-awal bisa sampai 7 sampai 8 Mas. Gitu ya. 7 sampai 8 juga ya. Ya, tapi karena kena corona sekarang ya survive ya masih 50% balik. Gitu. Tapi masih bisa seperti dulu. Tapi ini belum seperti awal-awal ya? Belum. Tapi ya masih ya istilahnya buat operasional, sewa, gaji karyawan masih terkejar ya? Masih bisa. Ini berapa sewa di sini? Kalau di sini sewa ya kurang lebih ada sih mas. Soalnya kan kebetulan masih punya saudara juga. Saudara ya. Tapi iya. Antara sewa dengan pemasukan masih masuk. Masih ya. Bisa. Masih masuk bisa. Ya. Iya. Oke. Aku dengar padahal kemarin malah mau buka di sebelah sini kan. Iya, rencana karena ramai. Mau nambah ini toh. Itu mau tambah. Tapi tiba-tiba corona jadi cancel dulu, Mas. Ini bukanya mulai jam berapa? Mulai kita dari jam 10 pagi ya sampai jam 10 malam. Kalau sebelum corona bisa hampir 24 jam mas. Oh 24 jam mulai? Sampai jam 3 pagi biasanya dari ya? Jam 9 sampai jam 3 pagi. Pandemi nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi kalau orang arek Surabaya kalau mau main PS di sini gimana? Gampangan nih? Ancer-ancer ya? Ancer-ancer. Ini Banyurip. Jalan Banyurip? Banyurip. Nanti yang Banyurip atas ya, karena Banyurip kan ada yang bawah tuh. Nah kita yang di atas, depannya itu ada Mr. Pawon. Nah, Mr. Pawon? Iya, itu restoran itu. Nah masuk aja ke dalam. Nanti parkirannya juga nyaman, enak, turun di bawah, langsung naik ke belakang, udah tempat kita Mr. Gamers. Langsung di bawahnya ya, nanti ada lorong-lorong itu. Iya, ada lorong itu masuk aja. Ini tempatnya ya berasi. Iya. Jadi nggak panas ya? Iya. Nggak panas. Terus per jamnya berapa sih? Kalau di sini kita per jam PS3 5.000. PS3 5.000. Untuk PS4-nya 10.000. PS4 10.000. Iya. Untuk PS5-nya 25.000. PS5 25.000. 25.000. Kita ada paket-paket biasanya midnight. Oh iya. Itu nih 3 jamnya 50.000. Mulai jam berapa? Kita start dari jam 8. Jam 8 malam ya? Iya. Baru buka berapa bulan? Kalau untuk apa? PS5? Iya. PS5 kita jalan 1 bulan setengah. Terus gimana perkembangannya? Peminatnya rame nggak? Rame sih mas. Untuk peminat karena mereka masih banyak yang coba, gitu kan, mulai lihat gimana sih PS5 gitu ya. Nah dan di sini juga saya rasa PS5 kan masih belum ada, atau mungkin ada tapi hanya beberapa. Jadi mungkin mereka masih mencoba-coba gitu ada. Ada ya. Ada. Oke, ini terus kebanyakan PS5 main apa nih orang sini? Kalau PS5 masih kebanyakan bola. Ya bola. FIFA, PES gitu. Gitu aja. Iya. Oke. Satu hari berapa jam orang main kira-kira nih? Kalau satu hari kalau memangnya lagi rame-rame bisa 6 jam. 6 jam. 6 jam. 6 jam 8, ya. Gitu. Berarti ya sekitar 190 lah ya, sampai 190 ke 200.000 sehari untuk PS5 netok ya. PS5, iya. Berarti ya termasuk ya lumayan lah ya, lumayan ada. Lumayan lah. Ada profitnya ya. Jadi pertama-tama mas. Iya sih. Worth it ya. Lumayan mas, untuk sekarang yang corona gini ya cukup lah. Oh gitu ya? Iya. Ini kedepannya gimana? Mau nambah PS5 lagi atau? Kalau dilihat kita sekarang mungkin nambahnya PS4 mas. PS4 ya? Nanti mungkin satu unit lagi PS5. Nanti dilihat perkembangan. Mungkin karena larinya kita kan rencana PS3 sudah di... Agak berkurang ya? Ya, sudah berkurang, kita kurangin. Larinya ke PS4 sama PS5. PS4 sama PS5 ya? Ya. Ini belum ada rencana buka cabang? Belum mas. Pandemi ya? Pandemi. Pandemi ya, tapi ya. Ya kondisi sekarang masih ya masih apa ya, disyukuri lah, masalahnya masih disyukuri. Ada apa ya, ada pemasukan lah ya. Ya masih bisa hidup lah untuk rental. Ini kalau listrik satu bulan habis berapa? Saya listrik satu bulan paling cuma sekitar 300-an. Oh murah ya? Iya. Padahal pakai AC loh?
Gimana? Pakai AC kan? Pakai AC, pakai kulkas juga. 300 ribuan? Iya. Pakai yang anu ya, apa namanya? Meteran ya? Iya. Bukan yang voucher? Bukan token. Oh, voucher ya? Masih meteran. Oh gitu. Iya. Untuk karyawan ada berapa orang? Karyawan 2. Oh, 2 ya? Iya, sip-sipan. Sip-sipan ya? Iya. Sekarang Mas Doni full ya di UPS? Maksudnya usahanya memang full di UPS? Oh enggak, ini memang hobi Mas. Oh hobi ya? Iya, dari hobi, terus lihat-lihat gitu kan. Pas nonton Mas Ferry itu tadi, gitu kan, lihat, wah ini boleh nih sambil hobi gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau saya juga main, nggak di rumah, mainnya di sini. Iya. Saya suka main di sini juga. Ternyata malah menghasilkan ya? Iya, malah menghasilkan. Ini dulu PS5-nya beli yang garansi Indonesia? Garansi Indonesia. Kan kemarin ngubungin saya mau beli. Tapi, nggak jadi. Nggak jadi karena habis stop. Cepet banget. Cepet banget habis. Iya. Ya gitulah PS5, barangnya sedikit. Jadi ya aku share di story, siapa yang cepet ya wes gitulah. Iya bener. Agak susah memang. Mungkin berapa tahun ke depan, kayaknya berapa, mungkin tahun depan kayak baru stabil ya. Kayaknya seperti itu. Gitu. Ya, dan sekarang, apa ya, orang masih penasaran gitu loh. Benar. Gitu. Benar banget. Oke, ini aku mau nge-review, mau tanya masalah TV nih ya. Iya. TV-nya pakai merek apa? Chang Hong, Mas. Chang Hong berapa in? 50 inch. Dulu belinya berapa? Ini 50 in ya? 50 jadi inch. Gede ya? Iya. Berapa dulu belinya nih? Waktu beli pertama itu 5 juta. 5 juta ya? Iya. Kenapa nggak ambil yang merek lain? Karena lihat paling murah Mas. Paling murah ya? Iya, nggak apa-apa. Biasanya memang pengusaha gitu. Cari yang murah aja, yang penting bisa ngasilin duit. Iya. Ini sudah 4K? Sudah 4K. 4K plus HDR? HDR. Gitu ya? Iya. Tapi HDMI-nya? HDMI-nya yang 2.0 ya? 2.0 ya? Iya. Tapi sejauh ini orang main di sini ada ngeluh nggak? Untuk sekarang nggak ada sih. Nggak ada ya, enjoy aja ya. Enjoy aja. Untuk main PS5 ya. Iya. Ya wes aku rasa gitu aja. Iya. Aku tanya-tanyain, moga-moga ramai terus lah. Makasih. Ramai terus, nambah cabang lagi. Iya. Nanti mau apa, nambah-nambah unit lagi. Iya. Saya kontak pasti. Iya, kita bantu. Si, ambil kaos. Ini aku mau kasih kaos. Wah, oke, ini terima kasih. Ini kaos produksiku ini. Ini merek dijual di YouTube ini Mas. Iya, ya di YouTube ya, di Instagram yang sering aku promosikan. Mudah-mudahan muat lah. Jadi ini kayak ini hoodie-nya kan aku ada nih. Oke. Okay. Refurbish. Refurbish. Refurbish ini mereknya, bukan bukan barang bekas ini. Ini Mas ini. Oke. Okay. Nah, mudah-mudahan muat lah. Siap. Pasti saya pakai nanti Mas. Iya. Ya. Oke, teman-teman semuanya terima kasih yang sudah nonton videoku ini. Jadi tadi obrolan dengan Mas Doni yang dulunya pertama kali buka rental beli PS3 dengan saya. Kemudian sekarang bertransisi ke PS4, ya kan? Kayaknya warga Surabaya sudah mulai ke PS4 ya. Iya. PS4 kemudian berubah lagi, nambah lagi PS5 ya. PS5. Kayaknya PS5 juga sudah mulai diminati ya. Iya, sudah. Iya. Ya, mudah-mudahan di masa pandemi ini usaha-usaha ini masih bisa survive lah ya. Amin. Ya, biar supaya ada ya. Untuk dapur. Siap. Saling dukung untuk sama rental. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas sudah nonton video ini. Oke ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mas Doni, masih banyak ya. Terima kasih banyak. Ya.